Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Bagas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi metode-metode yang ada pada MATLAB untuk mata kuliah kecerdasan buatan dan logika fuzzy. Yang pertama adalah metode naive bias. Naive bias merupakan metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang memprediksi peluang yang ada di masa depan. Berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, dengan ciri dari naive bias ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Nah, bisa dilihat seperti ini, kurang lebih semacam diagramnya. Selanjutnya adalah metode K-nearest neighborhood. K-nearest neighborhood atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau train datasets yang diambil dari K yang merupakan tetangga terdekatnya atau nearest neighbor dengan K yang merupakan banyaknya tetangga terdekat. Berikut adalah, bisa dilihat di bawah adalah contoh diagramnya. Selanjutnya adalah metode neural network. Jaringan saraf tiruan atau JST atau yang biasa disebut artificial neural network atau ANN atau neural network atau NN merupakan suatu sistem pemroses informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf pada makhluk hidup, yang dimana sebenarnya merupakan sebuah mesin pembelajaran yang dibangun dari sejumlah elemen pemrosesan sederhana yang disebut neuron atau node, yang kemudian setiap neuronnya dihubungkan melalui pola hubungan yang disebut arsitektur jaringan, yang dimana bobot-bobot pada koneksi tersebut itu mewakili besaran informasi yang digunakan oleh jaringan tersebut. Bisa dilihat di bagian sebelah kanan untuk diagramnya, ada input, hidden, dan metode forward chaining. Forward chaining merupakan sebuah metode yang dapat digambarkan secara logis sebagai aplikasi berulang dari modus-modus ponens. Tetapi forward chaining juga merupakan strategi implementasi yang populer untuk sistem pakar, sistem aturan bisnis, dan produksi. Forward chaining juga dimulai dengan data driven, yang artinya pada forward chaining ini tersebut semua data dan aturan akan ditelusuri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat dilihat pada sisi sebelah kiri, berikut adalah diagramnya. Yang terakhir adalah metode deep learning. Deep learning atau pembelajaran dalam, atau sering dikenal dengan istilah pembelajaran struktural mendalam atau deep structured learning, atau pembelajaran hierarki atau hierarchical learning, adalah salah satu cabang dari ilmu pembelajaran mesin atau machine learning yang terdiri dari algoritma pemodelan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi nonlinear yang ditata berlapis-lapis atau mendalam, yang dimana dapat digunakan untuk kebutuhan pembelajaran terarah, tak terarah, atau yang semi terarah, yang dimana dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan citra, pengenalan suara, klasifikasi teks, dan sebagainya. Deep learning ini disebut juga sebagai deep atau dalam karena struktur dan jumlah jaringan saraf pada algoritmanya sangat sangat banyak hingga mencapai ratusan lapisan, dan diagramnya dapat dilihat di bawah. Oke, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang gimana sih metode neural network tersebut di MATLAB. Oke, untuk langkah pertama, untuk membuat contoh atau penerapan atau cara membuatnya di MATLAB adalah seperti berikut ini. Pertama, kita buka dulu MATLAB-nya. Oke, sudah. Lalu kita ketikkan. Karena kita mau membuat implementasi metode neural network pada MATLAB, jadi kita ketik pertama kali adalah
NN tuh. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, semacam tab untuk membuat neural network ada MATLAB. Nah, kita mau buat apa? Nah, di sini yang mau dibuat adalah tentang simulasi jaringan syaraf tiruan sebagai pengendali kecepatan pada kendaraan bermotor dengan arus DC. Nah, di sini itu sebagai perbandingannya nanti kita menggunakan tegangan volt untuk arus DC-nya dengan satuan volt maksudnya. Lalu untuk motornya itu sendiri bukan kilometer tapi lebih ke RPM. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Langkah pertamanya adalah kita di sini memasukkan input data. Kita klik new. Nah, kita ke data, ke tab data, lalu kita karena ingin memasukkan tegangan, maka untuk inputannya itu kita akan memasukkan namanya tegangan. Nah, untuk value-nya atau data yang akan kita masukkan untuk inputnya adalah kita mulai dari 0, lalu selanjutnya 25, lalu selanjutnya 50. Pokoknya ini kelipatan 25. Jadi di sini kita masukkan sekitar 10 inputan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Lalu kita create. Lalu klik OK. Nah, ini sudah ada di input data. Bisa dilihat di tab sebelumnya di neural network. Lalu kita close. Selanjutnya, setelah kita buat inputannya, kita lagi, buat lagi untuk target datanya. Nah, di sini kita, karena tadi kita membahas tentang tegangan dan kendaraan bermotor, jadi tentunya kita masukkan di sini ke kecepatan kecepatan yang dimana itu bergantung pada RPM kendaraan. Oke, data-datanya adalah 311 664 terus 989, lalu dia turun lagi ke 131 1657 lalu 1913 13 14 13. Nah, lalu dia turun lagi ke 267, naik lagi. Naik lagi sekitar 500. Dan terakhir adalah di 1980 RPM. Karena itu, terus untuk data type-nya kita buat adalah target. Lalu kita create. Oke. Nah, bisa dilihat di target data di samping itu sudah muncul kecepatan. Untuk selanjutnya, kita klik new lagi. Sekarang kita ke network. Nah, di sini kita pilih inputannya, jelas tegangan, lalu target datanya adalah kecepatan. Untuk training functionnya tetap
untuk adaption learning functionnya pun tetap, untuk performance functionnya pun tetap. Nah, paling yang diganti adalah number of layer and number of neutronnya. No, number of neuronsnya tetap 10 karena tadi kita data 10. Dan di sini mungkin kita nambah jadi 12. Kurang lebih seperti itu. Lalu klik create. Kita klik create, lalu oke. Lalu kita close. Lalu selanjutnya kita klik dua kali pada network. Nah, di sini ada seperti ini di table atau di Windows Network ini. Nah, di view ini ada inputannya satu, lalu untuk hidden layernya karena tadi kita masukkan neuronsnya 10 jadi ada 10, lalu output layernya satu jelas dan outputnya adalah satu atau hasil keluarnya adalah satu. Nah, lalu selanjutnya untuk di train ini ada input dan target. Di sini inputnya kita masukkan tegangan, targetnya kita masukkan kecepatan. Lalu di simulate-nya inputnya kita masukkan tegangan juga. Terus selanjutnya yang terakhir adalah di sini di adapt tegangannya kita masukkan, lalu kecepatan. Oke, kita cek lagi ini di sini. Oh, training parameters. Di sini ada show window, show command line, show epoch. Time-nya ini infinity, goal, minimal grade, maximal fail, MU, MU deck, MU ing, and MU max. Oke, kalau sudah seperti itu kita langsung saja klik train network. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah seperti ini bisa dilihat ada epoch. Nah, tadi kita masukin 10. Jadi di sini ada 9 iteration. Time performance-nya di sini adalah 0,313. Lalu gradient-nya 780. Lalu ada MU, ada validation checks-nya ada 6. Lalu selanjutnya di plot sini ada performance, training state, sama regression. Nah, kita coba buka satu-satu. Nah, di performance ini bisa dilihat ada train, dia semakin lama semakin menurun. Lalu ada validation sama test. Dan base-nya itu ada di tengah-tengah ini. Base validation performance-nya ada di epoch 3. Di 45242. Selanjutnya kita buka training state. Nah, di sini ada tiga grafik yang keluar. Ada gradient, ada MU, ada validation checks. Nah, di gradient ini bisa dilihat di at epoch 9 hasil yang dihasilkan adalah 779,9936. Lalu MU-nya at epoch 9 ini adalah hasilnya 0,0001. Dan di validation checks-nya itu sama dengan 6 di epoch 9. Dan di sini makin lama makin naik grafiknya di validation checks ini. Dan kurang lebih seperti itu aja untuk tampilan di yang di apa nih plot train state-nya. Di training state-nya, sorry. Selanjutnya adalah kita buka tab regression-nya. Nah, di sini masih ada grafik lagi yang keluar ada 4, ada grafik training, validation, test, and all. Nah, di grafik training ini yang bulat-bulat ini adalah datanya, lalu yang fit ini adalah progress-nya. Dan yang garis putus-putus ini adalah Y sama dengan T-nya. Nah, di training ini R-nya adalah 0,98141. Lalu di validation R-nya sama dengan 1, test-nya di R sama dengan minus 1, dan di kedar keseluruhan itu di diagram all ini R-nya adalah 0,91125. Kurang lebih seperti itu aja untuk tapi yang satu ini. Nah, kalau sudah semuanya, lalu kita close. Ini juga kita close. Nah, di sini tidak keluar nih.
network outputnya, untuk output datanya kita lihat, kita buka. Nah, sini ada hasilnya di 30,2504, 314,6704, 518,136, 268, dan seterusnya bisa dilihat seperti ini. Di sini adalah hasil outputnya dari tegangan dan kecepatan yang dihasilkan tadi. Oke, sudah semuanya, dan di sini sama ya, ada 10 data yang keluar. Oke, nah lalu selanjutnya kita lihat di sini juga ada error datanya. Nah, di sini itu adalah hasil kebalikan dari yang tadi. Di sini minus semuanya, hasil data tadi minus, bisa dilihat ada yang plus juga, kurang lebih seperti itu saja. Oke, kurang lebih seperti itu saja untuk implementasi metode neural network di MATLAB. Kurang lebih untuk materinya adalah seperti itu. Mohon maaf jika masih ada kekurangan untuk baik dari segi materi atau dari segi praktikalnya. Sekali lagi mohon maaf. Mungkin jika ada kritik dan saran bisa langsung komen aja di bawah. Kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.